Halo sobat-sobat, hari ini saya mau review Naked Porta Filter. Ini unpressure, ini basket tipe yang unpressure. Nah, ini adalah basket yang pressurized. Ini kapasitas 18 sampai 20 gram untuk double shoot. Kelebihan daripada Naked Pressurized ini terdiri dari dua layer. Layer pertama adalah filter. Filter ini sama dengan pada umumnya unpressure filter. Hanya pada unpressure tidak ada tambahan sehingga langsung keluar. Pada tipe pressure, selain ada filter, dia ada satu layer lagi di mana hanya ada satu titik untuk keluar. Nanti kita akan saksikan hasil Naked Porta Filter. Kita gunakan yang pressure basket. Sudah. Ini kita isi dengan bubuk kopi seberat 18 sampai 20 gram. Lalu kita temper. Nah, setelah kita temper, kita akan proses untuk espressonya. Kita pasang pada mesin espresso kita. Mari kita buktikan hasil daripada pressurized basket. Hasil yang sangat-sangat istimewa. Full krema. Dengan menggunakan pressurized, kita bisa mendapatkan espresso kopi yang full krema. Full krema. Sehingga membuat sangat-sangat menggugah selera.